Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Mari kita sarapan ya guys ya. Nah, sarapan saya ini cicompon seperti ini ya. Ada daun bawang. Ini daun bawangnya. Ini ada telur ya. Telur. Dan ini cicompon ini namanya ya. Cao cicompon. Nah, ini tepung beras yang dibuat ya. Kalau nggak salah tepung beras sih, saya soalnya belum pernah buat ya secara langsung. Atau lopo kau atau lobak putih, saya kurang paham ya. Tapi kayaknya sih tepung beras ya. Tepung beras sama tepung terigu kayak gitu. Putih-putih. Nah, enak banget ya guys ya. Mari kita sarapan pagi ya. Rasanya wangi banget, teman-teman. Nah, ini minumnya teh anget ya. Nah, seperti ini. Gurih. Asin, asinnya enggak asin banget, sedangkan ya. Mantap banget. Pas rasanya. Kalau yang atas sudah dikasih sambal ya. Nah, seperti ini. Kemungkinan tepung beras sama tepung terigu ya. Teksturnya lembut sih. Mantap banget. Ini telurnya juga banyak ya. Enggak tahu 2 biji atau berapa ya. Soalnya saya kalau goreng itu kadang udah beli putih-putihnya ini, cicongfennya ya. Kalau enggak itu, warnaannya itu bawah ya. Terus saya goreng kayak gitu ya. Cuma enggak seperti ini. Rasanya pun enggak seperti enak ini ya. Kalau ini mantep, benar-benar mantep ya. Lupa banget. Bisa kenyang juga guys, soalnya ini kan tepung sama telur ya. Kita tusuk, kasih daun bawang itu pedes-pedes gimana gitu, enak ya. Mantap banget.
kenyang. Belum habis aja udah kenyang. Karena nasi ini ya, sejenis nasi ya. Sejenis karbohidrat ya. Karena kita tambahin telur dua, is kenyang ya. Mantap. Kenyang banget. Gak habis ya teman-teman ya. Terlalu kenyang. Masih segini. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video berikut-berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.